Halo guys, kembali bersama saya Lihat Tegu Show. Pada konten kali ini saya akan mereview salah satu formasi yang pernah membantai Dragualcio ya, pakai formasi 5 back ya. Ini dia formasi 5-1-2-2 yang mana Dragualcio akan menjelaskan untuk pemilihan pemainnya terlebih dahulu. Untuk 2 CP yang pertama di sini saya pakai yang pembangun serangan, sedangkan untuk yang di tengah ini Dragualcio pakai yang perusak ya. Jadi ada 3 CP dengan 2 pemain build up atau pembangun serangan dan 1 perusak. Sedangkan untuk yang LB dan RB di sini Dragualcio pakai yang back sayap finisher ya. Kalian juga bisa memilih back sayap penyerang, intinya kalian harus mempunyai LB dan RB yang mempunyai kesadaran menyerangnya cukup tinggi ya, biar dia bisa ikut menyerang. Oke, sedangkan untuk DMF di sini Dragualcio pakai Junker ya. Kalian juga bisa pakai yang perusak. Oke, untuk yang 2 AMF ini Dragualcio pakai yang pemburu celah atau hole player si Safi Simon. Dan untuk AMF yang satunya saya pakai yang playmaker kreatif si Lionel Messi ya. Kalian bisa lihat sendiri, Safi Simon dan playmaker kreatif si Lionel Messi. Oke. Sedangkan untuk yang 2 CF di sini jelas Dragualcio pakai yang pemburu gol. Oke, itu dia ya untuk pemilihan pemainnya. Di sini Dragualcio pakai pelatih booster Xabi Alonso dengan gaya main serangan balik cepat. Oke, langsung saja kita akan mencari lawan ya di online match divisi E Football Mobile. Oke, akhirnya kita udah mendapatkan lawan ya. Ini dia untuk formasi yang Dragualcio pakai yang pernah membantai Dragualcio 4-0 di konten sebelumnya ya. Oke, ini dia untuk squad dari Dragualcio, nampaknya fit semua ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat untuk formasi dari tim lawan pakai formasi 4-4-2 ya, namun di sini 4-1-3-2. Oke, sebelum ke gameplaynya, alangkah baiknya kalian like, komen, dan subscribe channel Dragualcio agar kalian bisa mampir-mampir santu di live streaming, atau kalian bisa request-request tentang super hidden gem, atau kalian bisa request tentang super challenge ya, karena di channelnya Dragualcio ini terbuka banget bagi kalian yang mau request ya. Oke, coba disana kembali gameplay. Gila cu, memang kalau kita memakai back sayap finisher atau back sayap penyerang, otomatis LB atau RB kita pasti ikut membantu penyerang ya. Oke, mencoba di sana. Kan LB dan RB Dragualcio langsung ikut turun ke belakang loh. Itulah kelebihan dari formasi ini. Oke, mencoba di sana. Lionel Messi minta ke depan cuy. Wah, mantep banget cuy. Oke, coba di sana Messi. Shoot. Aduh, tiang cuy. Shoot. Aduh, keblok. Oke, mencoba di sana. Double touch, pressing, dan akhirnya kita bisa mencetak gol lewat double touch flashing dari Xavi Simon sehingga skor sementara 1-0. Gila cu, kalian bisa lihat sendiri untuk pergerakan dari si double AMF ini, dia langsung ngisi ke depan lu. Dan untuk LB dan RB auto mengcover depan cu, auto ikut menyerang lu, membantu pola penyerangan dari Dragualcio tadi cuy. Pantes aja nih formasi ngeri banget cu. Eho kan 5 back auto rapi banget ketika defense cuy. Gila sih, selain LBRB nya ikut menyerang, ketika bertahan dia rapi banget. Itulah kelebihan dari formasi ini ya. Oke, mencoba di sana tim lawan serang balik cepat. Waduh, bahaya banget cuy lini tengahnya ya. Ini dia untuk kelemahan dari formasi ini, ketika si satu DMF dari Dragualcio terlalu over ke belakang atau ke samping, auto lini tengahnya kosong melompong ya. Dan barusan kalian bisa lihat sendiri ya, ketika si RB dari Hakimi terlalu ke depan juga, terlalu over ke depan, posisi yang ditepati Hakimi auto kosong melompong ya. Oke, mencoba saja tim lawan. Oke, bagus Hakimi. Gila cuy, ketika defense juga bagus banget loh. Inilah kenapa kita untuk meta sekarang ini lebih pilih pakai back sayap menyerang ya, karena di meta sekarang ini untuk CB nya auto di Nevara cuy. Oke, mencoba di sana Dragualcio lewat Jorge, umpan para volan Sudan. Yes, akhirnya kita bisa mencetak gol lewat serangan balik cepat. Gila sih, formasi ini enak banget loh cuy. Wah, kalian wajib coba cuy, karena formasi ini fleksibel banget loh. Kalian ketika defend pakai 5 back, dan ketika offend atau menyerang kalian bisa pakai 3-5-2 ya, karena posisi RB dan LB ketika menyerang dia auto ngisi posisi sayap ya, kalau kita pakai yang back sayap finisher atau back sayap menyerang ya. Itu dia kunci dari formasi ini. Oke, mencoba di sana. Oke, coba stunning shoot. Oh, tak kira mau stunning. Aduh, anjir, buang. Untung aja tak kira mau stunning shoot, ternyata mau di crossing anjir. Oke, namanya tendangan bocor oleh tim lawan ya. Mencoba di sana Kevin De Bruyne. Umpan kepada siapakah?
Oke, umpan. Aduh, gak ada yang duel. Untung ada yang nyelamatin gawang dari Dragon Ball, cuk. Wah, gigi banget, cuk. Aduh, stunning shot. Hampir saja anjir, Hakimi. Ini bisa-bisanya dia udah nyampe depan, cuk. Oke. Tendangan gawang oleh Dragon Ball. Coba di sana, tersekan umpan jauh. Duel bola atas, apakah bisa? Aduh, malah kalah duel bola atas, cuk. Oke. Tenang-tenang, defend, oke. Pasti ke tengah, cuk. Oh, ke sayap, cuy. Oke, tenang, tutup ruang, oke. Bisa ini, oke, tenang. Gila, cuy, formasi 5 back ini rapet banget loh ketika defend, cuy. Asalkan tim lawan ini tidak mengandalkan serangan balik, auto rapet banget. Defend dari Dragon Ball Z, cuy, mencoba di sana. Oke, tenang. Volan sudah selesai sudah. Akhirnya kita bisa mencetak gol lewat Diego Forlan sehingga Dragon Ball Z unggul 3-0 di menit akhir babak pertama ini. Oke, nampaknya menitnya udah habis, tinggal si Bodak Konami mempunyai tanda breaknya babak pertama. Oke, akhirnya si Bodak Konami udah mempunyai tanda breaknya babak pertama. Kita sementara unggul 3-0 di babak kedua ini. Dragon Ball Z akan mengganti beberapa pemain yang dirasa kurang cocok dengan gameplay dari Dragon Ball Z. Oke, Forlan kita ganti, kita masukkan si Mbappe ke BK. Lanjut di babak kedua. Kick off babak kedua tim lawan, apakah dia pakai meta kick off yang jelas? Kalau kita pakai 5 back kena meta kick off, nggak mungkin bisa tembus sih, karena auto rapet tuh. Gila, cuk, ini formasi memang ngeri banget ketika kita mendapatkan lawan yang pakai ball possession. Auto ngeri banget. Oke, mencoba sana Dragon Ball Z. Umpan, aduh, tak kira offset, cuy. Ternyata onset loh. Wah, iya. Anjir nih wasit kadang-kadang suka ngelawat, cuk. Oke, coba sana Dragon Ball Z. Lewat si sayap Messi, auto minta ruangnya ke sayap, cuk. Oke, coba sana. Aduh, langsung dia lo, cuy. Oke, serang balik di tim lawan. Gila, cuk, ketika kita kena counter attack LB dan LB Dragon Ball Z, auto terlalu over ke depan ya, sehingga ada celah sedikit dari pertahanan dari Dragon Ball Z, tapi itu tidak masalah. Kita akan coba untuk lewat sisi sayap. Aduh, malang lawak umpan dari situ. Oke, dapat. Oke, di sana kosong Messi. Oke, dapat. Oke, double touch blessing. Selesai sudah. Akhirnya kita bisa mencetak gol yang keempat sehingga skor sementara 4-0 lewat gol dari Lionel Messi. Tak kesi-kesi ya. Gila, cuk, formasi ini enak banget loh. Pantesan banyak yang pakai nih formasi, cuk. Oke, mencoba cara tim lawan meta kick off, apakah bisa? Oke. Oke, bagus, dapat. Aduh. Oke, tenang. Oke, bisa ini dapat blok. Aduh. Kok malah nggak ada yang ngeblok, cuk. Wah, kita kebobolan, cuk, lewat tendangan dari si Kevin De Bruyne sehingga tim lawan dapat memperkecil keunggulan. Skor sementara 4-1, masih unggul jauh Dragon Ball Z. Oke, mencoba di sana Dragon Ball Z. Meta kick off, apakah bisa? Oke, di sana Lionel Messi. Messi, aduh, kok sering banget kayak gitu ya. Sering banget loh Dragon Ball Z ketika kita unggul atau match-match penentu pasti ada aja yang entah itu skrip atau memang atau mungkin faktor kelelahan dari si Lionel Messi. Oke, mencoba di sana tim lawan lewat serangan. Mau skill Marcel tencuk. Oke, dapat. Oke, serang balik Dragon Ball. Aduh, banyak, cuk, stunning shoot. Untung dapat di blok, cuk. Ya, tenang, defend. Oke, bagus. Aduh, anjir nih tim lawan ketika kebobolan 4-0 auto nothing tulus gameplay, cuk. Auto nggak ada beban loh gameplaynya, auto ngeri, cuk. Oke, mencoba di sana Dragon Ball Z. Oke, serang balik, bisa ini 1-2. Oke, bagus banget Safi Simon, cuy. Oke, tenang, crossing sundul. Aduh, nggak ada yang mau nyundul, cuk. Oke, namanya tim lawan secara gameplay di babak kedua ini ketika kebobolan gameplaynya semakin ngeri, cuk. Dragon Ball Z harus hati-hati sih, paling tidak kita bisa mencetak 1 gol lagi biar lebih perfect lagi untuk review formasi 5 back ya. Oke, mencoba di sana Dragon Ball Z. Pas serang balik cepat Safi Simon. Oke, 1-2 yang baik antara Saf. Aduh, baru juga dibilang kerjasama yang baik, cuk, malah ngelawa, cuk. Oke, coba sih nanti lawan. Oke, bagus. Aduh, anjir, sundul. Aduh, lemas. Jih, bisa-bisanya blunder kayak gitu, cuk. Wah, ini bahaya banget sih kalau kita terlalu meremehkan player ini. Bisa-bisa ini imbang loh, anjir, karena menitnya ya lumayan panjang, cuk. Oke, bisa nanti Dragon Ball Z. Lewat serangan balik cepat, apakah bisa? Aduh. Oke, tenang, defend. Duel bola atas. Oke, bagus. Oke, serangan balik, bisa ini 1-2. Aduh, malah ngelawak masih, cuk. Oke, serangan balik di tim lawan. Lewat di tengah. Oke, dapat dialog. Oke, apakah kita bisa mencetak 1 gol lagi?
Yang coba 1-2 yang bagus. Oke, di sana gila, cuk. Ini tim lawan defense-nya juga lumayan keras, anjir. Oke, tenang, tenang, defense. Oke, namanya lost time ya, tambahan waktu 4 menit. Semoga kita bisa mempertahankan keunggulan atau bahkan kita bisa mencetak gol. Oke, satu gol lagi bisa ini. Oke, serang balik Etraku, apakah bisa? Terus pas kepada Mbappe. Oke, bisa ini. Lulululu, kenapa tim lawan diem, cuk? Oke, kita selesaikan dengan placing dan yes, akhirnya kita bisa mencetak gol ya lewat serangan balik cepat si Mbappe ya. Wah, ini kenapa, cuk? Ini fix tim lawan AFK sih, kalau udah selebrasinya kayak gini auto AFK sih, no kan. Wah, ini AFK, cuk. Di menit akhir juga auto 5-0 anjir kalau AFK, cuk. Oke. Nampaknya tim lawan dipastikan AFK ya, karena ini muter-muter anjir. Mungkin tim lawan ini udah banting HP ya. Oke, akhirnya kita menang di match review formasi ini ya. Oke, itu dia ya untuk formasi 5 back ya. Jadi pada intinya kalau kita pakai formasi ini, ketika defense untuk 5 back ini rapi banget ketika defense, cuk. Ketika menyerang si LB dan RB ini auto jadi posisi sayap loh. Ini kalau kita posisi menyerang berasa pakai formasi 3-5-2. Oke, cukup sekian untuk review formasi yang pernah membantai Draco Alcio. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.